Dibedakan suruh diamankan dua orang penerima barang berinisial KH alias AN dan KA alias YS. Setelah mengambil paket kiriman tersebut yang dikirim dari Surabaya melalui kapal MV Nikisai yang standar di dermaga pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Upaya penindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota informasi narkotika dan psikotropika dari kantor pusat Bea Cukai dan BNN pusat. Barang bukti 179 paket, 11.900 butir ekstasi dengan logo W ini sekitar 5.519 gram per butir. Pelaku tadi sudah saya sebutkan. Bersama-sama kita ngawasi karena kami sadar ngawasi narkotika masuk dari luar melalui darat, laut, udara itu tidak bisa dikerjakan oleh BNN sendiri, polisi sendiri, Bea Cukai sendiri atau Perindo sendiri atau mungkin dibantu oleh TNI pun juga nggak bisa sendiri. Jadi